Mau review Joglo Semar tujuan Jogja premium hari ini. Belum lanjut, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Tonton sampai habis dan jangan komen yang mengajak karena akan mengundang spam. Ini dari pintu masuk menuju ke poolnya. Baik, kita naik yang premium. Kita mau review yang premium dan ini armadanya. Saya berangkatnya nanti jam 1. Itu masuk pintu langsung disambut dengan ramah oleh CS-nya. Halo Mbak, saya mau ke Jogja, tujuan dari Semarang, sudah booking via WhatsApp atas nama Vigi Luffy, hari ini jam 1. Oke, Mbaknya lagi ngecek dan ternyata memang sudah ready. 135. Bisa tepat ya kalau Bandung Mbak. Situasi ruang tunggu rapi dan dingin. Ruang tunggunya berasi. Terus hari ini dia tepat ulang tahun yang ke yes. Satunya dijual atau gimana? Oh, memang dari Joglo Semarnya. Boleh deh Pak, satu Pak. Katanya dari Joglo Semar. Soto ayam pakai nasi ya. Oh, juga ada sate juga. Soto yang disajikan gratis di Joglo Semar ini rasanya endes, nggak ada bedanya dengan rasa soto-soto lainnya yang ada di sini. Komplit nasi, bihun, dan ayamnya. Ya Pak? Iya. Setirnya pakai dasi. Iya. Bapaknya yang bawa ya? Iya. Oh keren ya. Di sini kursinya keren banget. Kursinya juga mewah. Nomor 5 ini Pak. Iya. Ini 5 kan? Iya. Ini nomor 5. Premium ke Jogja. Ada yang menggunakan kok nggak berkenan dipakai? Oh, oke. Okay. Buat telap muka atau tanya. Makasih. Ini dibawa? Ya, selain ini saya ambil. Dikasih handuk anget untuk lep muka. Ya? Oh keren Pak. Terus ini loh kursi-kursinya. Terus dikasih handuk anget. Terus komplimennya. Komplimennya kayak ada kurang satu, soalnya sopo. Colokan untuk wifi, bukan wifi, USB. Colokan chargernya jika pengen ngecas sepanjang perjalanan. Terus lega sih, kursinya luas banget. Ini kursi nomor 5, yang paling depan itu kursi nomor 1. Ini 3, ini 2, ini 4, dan ini 5, 6, dan 7. Secara keseluruhan sih nyaman harusnya naik ini karena luas banget. Terus kita coba ya, kursinya bisa setel enggak.
ininya tuh. Oh, bisa. Ini kursinya nyaman banget dan bisa disetel sandarannya tuh sampai kayak tidur berapa derajat ya? 90 derajat cukup deh kayaknya untuk ditidurin. Terus tempat kakinya juga luas. Oh iya ya. Makasih. Kurang Michael. Ini kuenya terdiri dari roti, keju, terus ada cemilan kayak kue sus kecil-kecil gitu. Terus juga ada air mineral ukuran 330 ml. Kita cobain rotinya. Ini rotinya ya. Kita buka. Kalau saya sih makan rotinya suka saya benyet-benyet begini. Rotinya itu fresh dan baru, jadi sehingga masih sangat lembut banget dan enak ya kalau dibenyet-benyet begini makan rotinya itu. Kita lanjut makan cemilan kue sus kecilnya. Nih, kue susnya ya. Dan kue susnya ini juga enak rasanya. Jadi krenyes-krenyes gitu, lumayan untuk pengganjal lidah ya sepanjang perjalanan. Lanjut, kita jalan menuju Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk Joglo Semar Premium ini kita melewati tol. Jadi mobilnya melewati tol, masuki tol untuk ke Jogjanya. Sehingga sampainya jadi lebih cepat.
Dalam rangka ulang tahun juga sebenarnya. Iya. Yang ulang tahun yang mana? Depan juga ini. Oh iya iya. Ulang tahunnya hari ini ya? Iya. Hari ini. Oke. Ya, makasih. Terus sebenarnya lagi ulang tahun. Terus kasih makan. Makan apa lagi ya? Pas nyampe. Sudah ada kafenya. Kafenya. Ada kafe kopi. Oke, Veggie Lover, sampai di sini dulu Veggie Luffy mengulas Joglo Semar yang premiumnya dari Semarang ke Jogja. Dijamin sangat nyaman banget dan bakalan ketagihan, cuma Rp130.000 bisa sampai Jogja dan bisa tidur enak selama perjalanan. Bye.